Sepertinya baru kemarin. Kalau boleh jujur, sepertinya baru kemarin aku lulus SD. Seperti baru kemarin pula, aku lulus SMP. Begitu juga dengan masa-masa di bangku SMA. Kayaknya baru kemarin dan masih terasa banget coretan sejarah pada masa-masa itu. Waktu yang kian berjalan beberapa tahun silam, bagaikan terasa satu hari yang telah berlalu. Apa? Dan ada apa yang salah dengan perasaanku? Gak terasa. Ternyata sudah lama dan sangat panjang sekali perjalanan hidupku. Lalu, apa kabar dengan cita-citaku dan bekal akhiratku? Waktu kecil, aku ingin belajar agama dengan baik. Tetapi, masa-masa itu sudah kadaluarsa. Masa itu sudah pergi jauh meninggalkanku. Dan sekarang, aku telah dewasa. Namun, aku sibuk dengan urusan duniaku. Aku juga malu untuk belajar ngaji. Saya malu dengan anak-anak. Dan saat aku melihat dan mendengar anak-anak yang sedang ngaji, huruf demi huruf dilafalkan kepada sang ustaz, saat itulah hatiku tersayat. Kenapa saya tidak belajar ngaji waktu dulu? Dan justru aku sibuk bermain serta mementingkan urusan duniaku. Hatiku tersayat, wajahku tertampar, dan jiwaku menangis, serta hanya bisa meratapi semua itu. Ya Allah, jika waktu bisa kuputar kembali, aku ingin kembali ke masa laluku. Aku ingin belajar agamamu dengan sepenuh jiwa, hati, serta ragaku. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.